siasatan ke atas atau Syed Hamzah? Oh, tak nak komen, nak komen. Saya pun tak tahu kisah apa. Tak mau komen lah. Benda hak saya tak tahu, saya tak komen. Hak saya tahu sampai dengan main, saya komen sampai cerah. Kalau hak saya tahu lah. Hak saya tak tahu, saya tak mau cakap. Jangan kita cakap semua benda kan. Saya silap. Kadang kita tak buat kerja tu, tapi kita nak jadi hero, kita pergi cakap. Cakap-cakap, main hero sebenar, tungguin. Adalah kalau orang buat kerja tu, saya duduk tengok kan lah. Dia nak cakap semua benda. Di nombor negeri tu, BRN nanti? Ya. Macam mana tu? Bersediaan BN untuk nombor negeri. Bersedia untuk menang. Untuk mentadbir 6 buah negeri. Bersedia untuk menang dan mentadbir 6 buah negeri. Loh, 6. Loh, tanya lagi 6. Masuklah tu. Bersedia untuk menang, apa salah lah. Kalau belum menang, cuba lagi. Kan? Nah, tadi persiapan kita untuk menang lah. Mana ada orang bersiap bertanding nak kalah? Apa? Bersiap bertanding untuk menang. Itu. PHBN apa masih belum selesai lagi dengan? Itu pun masalah rumah tangga dia, Pak. Pun tak mau komen apa. Apa selesai ambil lah. Susah, memang susah politik sekarang ni. Kita punya pola politik tak macam dulu dah. Dah bergerak kan, no? Tiap-tiap tiap hari itu ada pergerakan-pergerakan yang perlu diawasi. Perlu di alert lah. Ada pergerakan ni. Ada orang pergi makan sekali, ada orang susah hati. Kan lah. Macam-macam. Politik semua ada pergerakan politik. Diam pun politik, cakap pun politik. Dia kata kami tak mau terlibat politik, nak duduk diam. Diam tu pun berpolitik juga. Berpolitik secara diam. Dari 2015 masih berada pada PN. Ya. Saya yakin makin meningkat. Sebab dulu orang tak tahu prestasi, sekarang orang tengok prestasi sangat menduka citakan. Maka orang continue dengan gelombang sedia ada. Ya. Ada orang pinat lembu jadi menteri kan? No? Masalah tak selesai tapi pinat lembu. Lembu tu pun teh nampak ya. Aduh, tak tahulah. Orang gelak lah. Jadi pemimpin, jadi menteri, jangan buat kerja macam tu. Ditertawakan. Ha. Itulah prestasi. Meletihkan orang ramai untuk ketawa.